Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting menemani istirahat kalian di siang hari ini. Kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, terlebih dahulu saya ingatkan agar kalian mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, serta tinggalkan tanda lonceng, tujuannya agar apabila ada kabar terbaru, kalian tak tertinggal kabar tersebut. Kabar terbaru dari Ayu Ting Ting di siang hari ini datangnya dari postingan di akun pribadinya Ayu Ting Ting, yakni Ayu Ting Ting 92, di mana di dalam postingan terbarunya Ayu Ting Ting saat ini tengah tampil berbeda ya. Ia sedang memakai jilbab. Wah, nampak dari raut wajahnya keceriaan, kecantikan terpesona ya. Kita melihat Ayu Ting Ting ketika memakai jilbab, sungguh luar biasa cantiknya, bagaikan seorang muslimah yang sejati, menampakkan aura yang sangat menawan ya, sangat cantik rupawan. Taplak dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat. Sini ada akun Instagram yang bernama Dinda Permata 174, kata dia, cantiknya Bu Ayu dengan emoji love dan smile. Lalu Fitri Karlina, kata dia, cantiknya Nengku emoji smile dan bunga. Dan yang lain tentunya masih banyak lagi yang berkomentar, yang membanjiri kolom komentar daripada Ayu Ting Ting karena terpesona melihat kecantikan Ayu Ting Ting yang tengah memakai jilbab. Wah, sungguh luar biasa ya. Memang pesona Ayu Ting Ting ketika ia sedang memakai jilbab, pesona kecantikannya, pesona keindahannya berkali-kali lipat, bahkan tak berkedip memandang wajahnya saking cantik dan rupawannya Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di siang hari ini bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Sekian, terima kasih.